Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menyambangi 3 titik kawasan padat penduduk di Jakarta, mulai dari Kelurahan Pasar Manggis dan Kampung Deret Pelangi, Tanah Tinggi, Jakarta Selatan, hingga Pasar Nangka, Jakarta Pusat. Gibran mengatakan belusukan ini bertujuan untuk memberikan atensi penuh terhadap polemik warga di kawasan kumuh, seperti sanitasi air dan kesehatan anak. Didampingi oleh artis Raffi Ahmad, Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka tiba di kawasan padat penduduk Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sambil membagikan susu dan buku tulis kepada puluhan anak, keduanya menerima sambutan dari para warga. Gibran mengatakan belusukan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga, mulai dari sanitasi air hingga kesehatan anak di kawasan padat penduduk. Tidak hanya di kawasan Jakarta Selatan, ia juga menyambangi Kampung Deret Pelangi Tanah Tinggi dan juga Pasar Nangka di kawasan Jakarta Pusat. Gibran menyebut kegiatan belusukan atau belanja masalah di sejumlah daerah akan terus digencarkan, khususnya di Indonesia bagian timur. Dan saat ditanya terkait perannya dalam belusukan ini, Wali Kota Surakarta atau Wakil Presiden terpilih, ia hanya menyebut dirinya telah meminta izin kepada penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas warga di kawasan padat penduduk. Lalu saya sama Pak PJ Gubernur mengunjungi beberapa tempat yang ini apa bermasalah, tempat yang banjir. Tapi kemarin sudah ada solusinya. Hari ini kita ke 3 titik ya, 3 titik kawasan yang perlu perhatian khusus. Ada kawasan kumuh, di sini ada pasar. Intinya nanti ke depan tempat-tempat seperti ini, terutama yang ada di Jakarta ya, akan kami beri atensi penuh. Ya, jadi biar pasarnya makin ramai, makin proper, makin bersih, dan juga yang beli makin banyak. Dan juga kampung-kampung yang apa, kampung-kampung padat, kampung-kampung kumuh akan lebih kami perhatikan lagi. Sanitasinya, kesehatannya, anak-anak yang stunting akan kami perhatikan lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.